lupa beli kamu ya, komen, subscribe, bye. Batu akik pandan adalah salah satu batu akik yang mempunyai corak paling unik di antara batu-batu lainnya. Seperti bentuk nanas yang berwarna merah. Untuk batu akik yang satu ini, belumlah banyak orang yang mengenalnya. Dan hanya beberapa kolektor batu akik saja yang mengenalnya. Tapi untuk di tanah Betawi yang meliputi Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekelilingnya, batu akik pandan ini sudah melegenda karena batu akik ini sudah terkenal dari zaman dahulu. Selain teksturnya yang unik dan berbeda dengan batu akik lain, batu akik pandan juga tidak hanya berasal dari tanah Betawi ini. Namun, batu ini juga banyak ditemukan di daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan juga di daerah lainnya. Konon batu akik pandan juga memiliki khasiat. Berikut beberapa khasiat batu akik pandan merah ini menurut cerita turun-temurun. Batu akik pandan selain digunakan sebagai perhiasan, terutama mata cincin, konon batu akik pandan merah juga bisa digunakan untuk kesehatan. Batu pandan merah apabila digunakan oleh penderita darah tinggi bisa menurunkan tekanan darah. Batu akik pandan akan mampu menyeimbangkan dan mengalirkan darah dalam tubuh menjadi lebih normal. Batu akik pandan merah dipercayai bisa menjadi pemanis pada si pemakainya. Batu akik pandan merah biasanya dipakai bagi mereka yang suka berinvestasi untuk memiliki energi dalam maupun penampilan yang ada pada dirinya. Batu akik pandan merah juga mampu digunakan sebagai batu keberuntungan, di mana banyak orang yang percaya bahwa dengan memakai akik pandan merah akan membawa si pemilik menuju keberuntungan. Itulah beberapa khasiat yang terdapat pada batu akik pandan merah. Namun benar atau tidaknya khasiat-khasiat dari batu akik pandan merah tersebut kembali kepada kepercayaan masing-masing orang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila kalian ada saran atau info menarik lainnya, silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.